Okey, murid-murid, kita akan belajar tentang cerakin nombor. Cerakin ni ceraikan nombor lah. Okey, ada dua. Satu, cerakin nilai tempat. Dua, cerakin nilai digit. Okey, tempat ni okey adalah rumah, ratus. Okey, puluh dan sa. Digit ni adalah nombor, contohnya 100, 80, 3 dan sebagainya. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, 182. Okey, cerakin nilai tempat. Okey, kucing dah bunyi lah. Kucing siapa yang bunyi tu? Okey, nilai tempat. Jawapannya tulis macam ni. Jawapannya macam ni, 100. Okey, tambah 80 tambah 2 sa. Okey, 182 sa. Okey, ini jawapan kalau jawapan tu minta ceraikan nilai tempat. Okey, 182 ceraikan nombor ini kepada nilai digit. Digit tu adalah nombor ya. Okey, jawapannya kamu akan tulis seperti ini. 100 tambah 80 tambah 2. Ini jawapannya. Okey. Okey, contoh yang lain. 640. Okey, cerakin nilai tempat. Okey, kamu akan tulis 600 tambah 40 tambah sifar sa. Ini jawapannya. 640 cerakin nilai digit. Okey, kamu punya jawapan tulis macam ni. 600 tambah 40 tambah sifar. Okey, ini jawapan contoh soalannya lah. Okey, faham ya? Contohnya, cerakinkan nombor ini.
Okey. Eh? Ni soalan ni lah. 297. Okey. Dia tulis 200. Okey. Ada tambah 9. Betul ni ada. Kena isilah. Okey, jawapannya apa? Ya. Yeah. 90 lah. Okey. Tambah 7. Tu ada isi tempat kosong. Okey, jawapannya sa. Okey. Contoh soalan seterusnya 605. Ini perlu isi, kamu isi tempat kosong. Tambah dia bagi 0.0. Okey, tambah apa? Okey, ini adalah cerakir nilai tempat sebab dia ada rumah. Ya, rumah puluh ni lah. Okey, kamu perlu tulis jawapan 600. Okey, yang ni 5 sa. Okey, ya. C. Cerakinkan 814. Okey. Cerakinkan. Tengok. Okey, dia dah bagi 800. Okey, kita dah tahu dia dah bagi 800 macam ni. Ini ada isi tempat kosong dan ini isi tempat kosong. Ini adalah cerakin apa? Ini adalah cerakin digit. Okey. Tambah. Okey. 10. Okey. Tambah 4. Okey, itu jawapannya. Jadi 130. Okey, ini si kamu isi kena tempat kosong. Tambah 30. Tambah berapa? Okey, yang ini kita dah tahu ini adalah cerakin digit. Okey, di sini jawapannya 900. Tambah 30. Tambah sifar sini. Okey, faham ya? Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.